Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengubah DPI ataupun cara mengatur DPI layar pada HP Infinix. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix, untuk cara mengubah DPI itu sangat mudah. Silahkan buka pengaturan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ponsel saya. Nah, jadi kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Nomor bentukan kita tekan. Nah, kita tekan terus sampai aktif opsi pengembang. Nah, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kalau sudah ada tulisan seperti itu, kita tekan kembali. Kita pergi ke sistem. Kemudian di sini kita cari opsi pengembang. Nah, sekarang sudah aktif ya teman-teman. Sekarang di opsi pengembang kita tinggal cari saja yang namanya DPI. Nah, ada di bagian sini ya, lebar terkecil ini. Kalau bawaan dari HP itu 360, sekarang kita akan coba buat dia 500. Kita coba ya. Nah, jadinya lebih kecil ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau yang bawaan itu 360 ya teman-teman ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Nah, jadi caranya seperti itu untuk cara kita mengatur atau mengubah DPI. Itu tinggal teman-teman sesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman mau mengubahnya ke ukuran yang berapa. Jadi kalau bawaan pabrik itu 360 ya, yang standar. Oke, silahkan dicoba saja.